Allah. Yo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo ya teman-teman. Oke, sudah lama lagi yang nggak bikin konten ya. Sekarang lagi nggak di rumah, malahan di rumah lain di Solo ya, karena memang lagi persiapan untuk kuliah offline dan hal-hal magang juga, jadinya ya aku siapin Solo juga, jadinya aku nggak bisa stay di rumah terus. Jadinya mungkin aku bakal jarang live atau jarang konten ya, jadinya manggungnya aja. Tapi aku sekarang tetap ada ya teman-teman. Intinya anak kuliahan lah, harus mandiri lagi. Dan di kesempatan kali ini melanjutkan konten Roto Imlek, kali ini kita mainkan game lagi Tekken 3 ya. Kali ini aku memainkan karakter Ling Xiaoyu ya. Jadi bukan Lei juga, itu kesempatan lain atau mungkin tahun depan. Sorry. Intinya dia adalah karakter pertama yang aku mainkan di Tekken 3 ya, pandangan pertama juga malah. Oke. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita menuju gameplay dari Ling Xiaoyu di sini. Let's go. Namco present. Aduh, kangen gila sama openingnya ini, ya ampun. Pokoknya keren banget lah. Kayaknya Soul Blade duluan deh sebelum Tekken 3. Jadinya beda banget kualitas apa CGI-nya, MV-nya itu malahan. Tapi keren banget sih malah. Ikonik banget sih. Dulu aku main di PS1 tuh rasanya gimana? Weh, Hei Haji masih muda banget, beda banget sama di Tekken 7 ya. Oke. Deng. Iya. Paul ya. Ada Forest Law di sini ya, anak dari Marshall Law. Tapi dia enggak. Jadinya Forest Law malahan. Ini kayak pengenalan beberapa generasi baru ya. King juga. King yang di sini beda sama King yang di Tekken 1 sama 2. Beda banget. Wah, Ling Xiaoyu. Ciling. Ini Xiaoyu bener enggak sih? Ini Nina ya, Nina yang bangun dari koma. Seingatku dulu gitu. Ini dia, terus Jackie Chan, Lei Wulong lah, Super Cop, tapi inspirasinya memang dari Jackie Chan. Yoshimitsu, ada dia juga ya. Oke, sip. Terus Edi orang Korea, boyband banget gila. Tokoh utama kita Jin ya di sini. Keren ya ternyata, maksudnya grafik untuk 3D-nya udah gokil banget sih malahan. Langsung aja kita masuk ke arcade mode di sini. Let's go. Dan aku akan milih aku langsung pertama kali langsung ke pintu di sini malah. Langsung pilih Ling Xiaoyu duluan lah. Oke. Kita pilih Cici Ling di sini. Cici. Ya bener sih. Sosok ini lebih ke ini. Masih SMA malahan dia sih. Di Tekken 3 harusnya masih SMA dan harusnya dia udah lulus di ini malah, lulus di Tekken 7. Udah dewasa dia malahan. Dia sama Jin satu alumni lah malahan. Mishima Politeknik. Oke, bentar guys, aku penyesuaian. Udah lama gak main Tekken 3. Ih, pinter juga ternyata ya. Ayo Cici Ling. Kebanyakan gaya, ayo nggak usah banyak combo lah. Weh, aku masih bisa ternyata pakai si Ling. Aku lupa pakai joystick teman-teman, jadinya pakai keyboard ya, sorry. Aduh, wajah-wajah polos banget dulu ini malahan sih ya. Dia sekitar kelas berapa, 17 tahun pas SMA gitu loh. Lupa aku. Dan sempat bucin sama Jin gak sih lupa aku. Ceweknya. Aku lupa motivasinya dulu. Kayaknya dulu ya dia ikut turnamen Tekken buat apa namanya ini, buat membangun taman bermain impiannya malahan. Aduh salah. Nah, untuk membangun taman impiannya sendiri. Akhirnya ketemu Jin di situ. Terus ini dia malahan. Aku lupa kalau Paul OP banget di sini ternyata ya. Oke, pelan-pelan. Der. Ayo Ling. Ling itu kan nama marganya kayak Xiao. Xiao kecil. Yeah. Meskipun sebenarnya Xiaoyu itu kan udah jadi warga negara Jepang lah pasti.
tetap orang Tiongkok nggak sih, lupa. Orang Tiongkok yang sekolah di Jepang, Mishima Politeknik. Ini AI-nya kok susah juga ya. Aduh, kurang. Ayo, let's go. Ayo, Cici Xiaoyu, ayo, let's go. Wah, hati-hati. Wah, sengit. Wah, epic comeback. Untung aja. Mode hard ternyata susah ya. Oke. Wah, Lei ini. Imitasinya Jackie Chan. Round 1. Jingyang de sohe. Lagunya Polystory gimana itu, Mas? Hangi mo mang honji heng chot ya sang chi. Chong chi ai. Jinbo dak san chi yao chun sam chi. Ayo nih, Super Cop. Udah main chip aja, main murah. Ayo. Waduh. Lawan Lau, Forest Lau ya, ya ampun. Oke, okay, ayo. Let's go. Bisa lah, ayolah, Cici. Banyak naga di sini. Nidik naga maksudnya. Iya, kakimu Xiaoyu. Aduh, kakimu dua kali loh. Beri kesempatan untuk adik-adik ini dong, adik si Cici ini dong. Astaga. Ah. Bisa di counter gitu sih. Hampir aja. Oke. Ya ampun. Bentar, kita pula dia. Oke. Menang sama time up. Astaga. Pandangan pertama Xiaoyu pas di turnamen sama alumni Mishima Politeknik ini. Ayo Jin. Ayolah kasih. Wah, Jinnya enggak. Wah, oke, itu combo yang bahaya banget itu. Lihat. Nah, sorry guys. Ayolah Jin. Ayo, Xiaoyu, hajar kebetaanmu ini. Belum kesampaian ketemu kan sampai di Tekken 7 malahan. Tekken 7 kak, gimana? Misimu kan menghentikan Jin di Tekken 7 ini. Wah, hati-hati. Woi, gak kena. Awas. Oke, sip. Bisa lah ya. Tuh, hajar tuh calonmu Xiaoyu. Ya ampun, Nina Williams. Oke, assassin ya. Oke. 29, udah ibu-ibu kalau ditekan 7 malahan. Yaudah,
lumayan bisa lah ya. One try yuk, bisa yuk. Ayo Xiao Yu, ayo Ci, kamu udah kesel kan melawan gebetanmu. Aduh, hati-hati. Aduh, bentar. Agresif Mbak Nina Williams. Tipis banget. Hampir. Sport banget ya, 36 menit, astaga. Desain terbaik di Tekken 3 pokoknya Yoshimitsu itu, keren banget. Ninja robot. Wah, hati-hati. Sedikit-sedikit mematikan ya Anda. Oke lah, pelan-pelan. Bisa yuk. Wah, mulai. Wah. Oke, bisa yuk. Pas. Untung aja. Akhirnya 4-3 menit. Astaga. Oke, final ya, lawan kakek Heihachi. Oh ya, kepala sekolahnya sama pemilik yayasan misi bang. Bisa yuk. Oke, sip. Lumayan. Apakah Heihachi bakal menang mudah di sini? Atau kita yang menang mudah? Wajah imut banget sih untuk PS1 ya. Oke, lawan Ogre. Round 1. Tapi bagi gue lebih cakep di Tekken 5 sih sebenarnya. Siap. Udah cukup dewasa dia. Baru awal, astaga, udah final sih sebenarnya. Sakit. Good. Oke lah, dia akan menyerap si Heihachi ya seperti biasa. Besar tapi susah tetap. Oh ya. Dari bawah dong dia. Bisa yuk. Oke, dia tangguh. Dikit lagi. Boom. Final malam ini. Mantra ya. Oke. Ini dia teman-teman, kita sudah menyelesaikan untuk Xiao Yu di Tekken 3. Oke. Okay. Untung aja. Si
Xiao Yulan. Aduh kangen Lovely Xiao Yu. Ini sih. Sayangnya endingnya ini what if ya. Karena canonnya sih ya Jin yang ngalahin Ogre. Aduh, ada mesti pencapaian menyelesaikan endingnya itu loh, kan seru banget di game-game dulu yang mana. Sekarang mah sistem DLC. Hai, hai. Itu dia teman-teman, kita berhasil menyelesaikan. Itu dia teman-teman, terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai akhir ya, perjuangan. Aku rekamannya ini sampai 1 jam ternyata ya, nanti aku cut-cut biasa. Terima kasih yang menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa berikan like, comment, share video ini dan subscribe juga ya teman-teman. Apapun yang bisa lakukan YouTube untuk mensupport channel ini, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Si girl yang bergerak di malam minggu, rasa kita kekuatan dengan harapan cinta dan kedamaian. See you in the next video. Kalian sifatnya buat yang merayakan nanti ya.